Ikatan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri atau IMAPRES Wonogiri merupakan sebuah organisasi yang mewadahi para mahasiswa penerima program penghargaan mahasiswa berprestasi dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Selain itu, IMAPRES Wonogiri juga berfungsi sebagai tempat menyalurkan ide, gagasan, aspirasi, dan kontribusi serta ikut dalam mendukung program pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Program penghargaan mahasiswa berprestasi Kabupaten Wonogiri dimulai sejak tahun 2016, di mana pada dua tahun pertama, yaitu tahun 2016 dan tahun 2017, program ini diperuntukkan bagi mahasiswa dari kategori keluarga kurang mampu atau miskin. Pada tahun 2018 hingga sekarang, program ini diperuntukkan bagi mahasiswa dari kategori berprestasi. Jumlah alokasi anggaran terkait program ini setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut. Saat ini, IMAPRES Wonogiri memiliki 615 anggota aktif yang tersebar di 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Dari 615 penerima penghargaan mahasiswa berprestasi tahun 2021, terbagi menjadi 4 jenjang kuliah, yaitu jenjang Diploma 3 atau Ahli Madya, Diploma 4 atau Sarjana Terapan, S1 atau Strata 1, dan jenjang Strata 2 atau Magister, serta profesi yang tersebar di beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Sesuai dengan amanah dan arahan dari Bapak Bupati Wonogiri, Bapak Joko Sutopo, penerima penghargaan mahasiswa berprestasi yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengaktualisasikan peran kontribusi aktifnya melalui karya nyata mendukung pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Pada tanggal 20 Maret 2022, IMAPRES Wonogiri menjadi perkumpulan dengan nama yang tetap, yakni Ikatan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan pendirian perkumpulan Ikatan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri. Pada periode ini, IMAPRES Wonogiri memiliki nama Kabinet Kolaborasi Bersama yang memiliki visi mewujudkan Ikatan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri menjadi ruang apresiasi dan kolaborasi bersama dalam karya nyata mendukung pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Dalam mewujudkan visi tersebut, Kabinet Kolaborasi Bersama memiliki 5 misi. Misi yang pertama adalah mewujudkan database tunggal terpadu satu data IMAPRES dari tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagai penyedia informasi dasar berkualitas guna mendukung progresivitas organisasi. Berikut merupakan perwujudan dari database tunggal terpadu di antaranya: jumlah penerima, jenis kelamin, kecamatan, jenjang kuliah, semester, perguruan tinggi, DTKS dan bidik misi atau KIP kuliah. Grafik berikut menunjukkan statistik jumlah penerima dari tahun 2016 hingga tahun 2021, di mana pada tahun 2021 menjadi tahun dengan jumlah penerima paling banyak, yaitu 615 penerima, dan 2017 menjadi tahun dengan jumlah penerima paling sedikit, yaitu 136 penerima. Dari 615 penerima pada tahun 2021, terdapat 186 penerima yang berjenis kelamin laki-laki dan 429 penerima perempuan. Persebaran penerima tahun 2021 menurut asal kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut ini. Penerima paling banyak berasal dari Kecamatan Wonogiri dengan 119 penerima. Sedangkan penerima paling sedikit berasal dari Kecamatan Paranggupito dengan 1 penerima. Pada grafik berikut, jenjang S1 menjadi jenjang dengan jumlah penerima paling banyak, sejumlah 535 penerima, dan jenjang profesi dengan jumlah penerima paling sedikit, sejumlah 1 penerima.
Berikut adalah statistik detail semester dan jenjang dari 615 penerima saat ini. Pada tahun 2021, penerima penghargaan mahasiswa berprestasi tersebar di 33 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Universitas Gadjah Mada atau UGM, Universitas 11 Maret atau UNS, dan Universitas Diponegoro atau UNDIP menjadi 3 perguruan tinggi teratas dengan jumlah penerima terbanyak. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, penerima penghargaan mahasiswa berprestasi berstatus dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS pada tahun 2020 berjumlah 98 dan pada tahun 2021 berjumlah 207. Berdasarkan database anggota IMAPRES, penerima penghargaan mahasiswa berprestasi berstatus sebagai penerima bidik misi atau KIP kuliah pada tahun 2020 berjumlah 150 dan pada tahun 2021 berjumlah 182. Misi yang berikutnya yaitu pengembangan IMAPRES Mitra Desa sebagai reorientasi program kerja pada tingkat kecamatan dalam program prioritas kecamatan. Pada Januari sampai Juni 2021, kelompok pengembangan kecamatan IMAPRES Wonogiri terbagi menjadi 42 kelompok. Kemudian pada Juli sampai Desember 2021, dilakukan penyesuaian sehingga menjadi 32 kelompok. Setiap kelompok pengembangan kecamatan masing-masing memiliki desa mitra. Misalnya, Batu Retno 2 dan Wonogiri 3. Misi yang selanjutnya yaitu harmonisasi program kolaborasi partisipatif bersama organisasi perangkat daerah atau OPD. Di mana dalam misi ini, IMAPRES Wonogiri diberi ruang berkolaborasi dan bersinergi bersama dengan OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri. Pada 2 tahun terakhir, IMAPRES Wonogiri telah berhasil melaksanakan kolaborasi program kerja bersama beberapa OPD dengan rincian sebagai berikut. Misi keempat dari IMAPRES yaitu perbaikan administrasi organisasi, pencatatan keuangan, serta rekapitulasi keaktifan melalui digitalisasi terstruktur sistem kesekretariatan. Di mana dalam pelaksanaan misi ini menjadi tanggung jawab dari bidang sekretaris dan bendahara dalam pengelolaan data-data tersebut. Berikut merupakan realisasi dari misi keempat tersebut. Misi yang kelima adalah digital branding IMAPRES Wonogiri sebagai langkah konkret publikasi informasi publik berkualitas kepada masyarakat Wonogiri. Saat ini, IMAPRES Wonogiri memiliki 5 akun media sosial, yaitu Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, dan website. Instagram resmi IMAPRES Wonogiri menyajikan informasi seputar kegiatan IMAPRES Wonogiri dalam bentuk gambar dan video. IMAPRES Wonogiri juga memiliki akun TikTok resmi yaitu @imapreswonogiri.id yang berisikan 3 konten utama meliputi Learn with Mapres, Wonogiri James, dan Mapres Kasih Tahu. Selain itu, terdapat pula konten podcast IMAPRES Talk yang terbagi menjadi 2 segmen yaitu Bincang Kampus dan Ngobrolin Wonogiri yang tayang di channel YouTube IMAPRES Wonogiri. Terdapat pula konten-konten lain seperti after movie kegiatan, webinar, video profil kecamatan yang berisikan pengenalan potensi dari masing-masing kecamatan, dan lain sebagainya. IMAPRES Wonogiri juga hadir dalam platform LinkedIn yang bertujuan untuk menghubungkan sesama penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. Terakhir, website resmi IMAPRES yang memuat berbagai macam informasi detail terkait organisasi IMAPRES Wonogiri. Berikut ini merupakan seluruh grafik progres peminat media sosial IMAPRES Wonogiri. Melalui data yang menunjukkan kenaikan grafik pada setiap media sosial IMAPRES, dapat diperoleh kesimpulan bahwa misi digital branding IMAPRES Wonogiri telah berhasil. Harapannya,
Kelima misi tersebut menghasilkan program kerja yang dapat mewujudkan visi dari Kabinet Kolaborasi Bersama, sekaligus mendukung program pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Program penghargaan mahasiswa berprestasi merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Wonogiri di bidang pendidikan dan kepemudaan dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan angka harapan lama sekolah, dan pemberdayaan pemuda. Program ini dibuka setiap tahun sekitar bulan Oktober hingga November. Bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan administrasi, dipersilakan untuk mengikuti rangkaian tes seleksi yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri. Mahasiswa yang lolos seleksi akhir berhak untuk mendapatkan penghargaan sebesar 12 juta rupiah dari pemerintah Kabupaten Wonogiri. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat pada laman media sosial resmi Imapres Wonogiri dan website simapres.wonogirikap.go.id. Jadi, tunggu apa lagi? Melalui Ikatan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri, mari berprestasi dan berkontribusi untuk Kabupaten Wonogiri.